Halo guys, balik lagi sama gue di Ark Survival Evolved. Dan kali ini gue bakal lanjutin petualangan gue yang kemarin. Di episode kemarin, gue udah berhasil taming apa ya kemarin tuh? Ini, Chaos Brood Mother, kok gue lupa ya? Nih, Chaos Brood Mother. Sama kemarin gue satu lagi ngetem Celestial Rockdrake. Terus gue udah baca komen dari kalian. Kalian pada ngasih nama dino-dinonya. Kita bakal lihat namanya dari Rockdrake-nya. Rockdrake-nya namanya Blue Crystal. Terus satu lagi Chaos Brood Mother-nya namanya Red Venom. Dan seperti biasa, sebelum kalian nonton episode kali ini, jangan lupa like dulu videonya ya, karena biar gue makin rajin semangat upload. Kalau likersnya banyak gue jadi rajin. Terus buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Jadi di episode kali ini, sesuai janji gue kemarin, kita bakal nyoba si Rockdrake ini. Karena kemarin belum kita coba, sekarang kita udah bisa coba, udah disedulin. Kemarin belum bisa disedulin tuh. Kita belum bisa nyoba. Kita coba di mana ya? Kalau Rockdrake kan ngebut nih, kita bisa ambil keliling-keliling. Ah, ternyata nge-lag, patah-patah. Kita coba di pegunungan sini nih. Klik kiri, klik kirinya gigit-gigit biasa ya kayak Rockdrake. Wow, damage meluncurnya 67.000. Ini banyak banget wyvern aneh. Kita hajar semua. Oh, Amisa Mountain Wyvern ini. Klik kanan buat ginian doang. Jet C, hilang. Ini telur wyvern apa itu? Telur Mountain Wyvern belum? Eh, belum. Telur Mountain Wyvern bukan tuh. Kalau pencet X coba. Pencet X nyembur api. Ini kayaknya yang gede ini telur Amisa Mountain Wyvern. Coba kita lihat. Iya betul. Upin ambil lah, tapi cari yang level tinggi. Dia nggak galak loh. Tuh dia nggak mau nyerang gua, kecuali gua ambil telurnya. Kita coba lihat-lihat deh ada level yang tinggi nggak. Ini tapi Mountain Wyvern tuh yang mana sih? Ini apa yang ini? Ini Mountain Wyvern. Oh yang Amisa yang isi itu tuh, yang bentuknya beda. Oh iya iya. Eh Rockdrake-nya kok kemana-mana sih? What? Rockdrake-nya kenapa dah ini? Kok mana-mana tiba-tiba lari? Gak jelas banget. Telurnya coba kita lihat. Ini level 85. Tampil dulu aja kali ya. Tapi masih banyak sih telur-telur. Ntar gue mau lihat ada yang 100 ke atas gak nih? Tadi yang itu 50 ya. Yang ini berapa? Wow, jatuh. 20, lebih kecil. Satu lagi deh, kita lihat yang bawah sini. Kalau nggak ada yang lebih tinggi, kita ambil yang 85 aja tadi. 85 atau 80, lupa gua. Nah, ini kita lihat. Ah! Oh, gua jatuh. Bodoh amat, mati dah gua. Enggak mati kayaknya. Darah gua OP. Eh, mati deh ini mah. Duh. Oh, enggak. Kita keseret pojokan ini. Fall damage-nya ke reset. Mana drake-nya? Untung enggak mati, cuy. Itu fall damage-nya ke reset tadi. Aduh, kita manjat lagi ke atas. Kok enggak ada kursornya sih? Kursornya hilang. Tuh, kok hilang ya? Bisa. Kalau ada kursor enak kita bisa meluncur. Kayak Rockdrake. Mana tuh telurnya? Jangan sampai jatuh tadi. Kekencengan larinya. Ini kok nggak ada nestnya? Ah, level 55. Kita ambil yang tadi aja tuh. Level 85. Mau gua tetesin, tapi tetesinnya kita belum buat AC. Kita harus bikin dulu 4. Ntar dah. Eh, ini ada lagi. Buset, di sini 4 telur. Ah, ini mah telur biasa nggak jadi. Tadi di mana ya? Gue lupa. Oh, itu. Nah, yang ini nih. Kita ambil setiap diamuk. Nggak marah dia. Nggak ada yang marah. Ya udah bagus lah. Kita balik dulu ke rumah. Nah, karena sekarang kita mau tetesin telur Rockdrake,
Jadi gue mau bikin AC, bisa gak deh? Ada bahannya gak ya? Oh ada. 3, kita full 3. Nyalain AC nya 1, 2, 3. Oh masih butuh satu lagi. Oh iya, ini juga generator kita juga butuh. Ini mah ada ginian di infan gua. AC-nya satu lagi ya? Tadi baru 3. Sama kabel. Kabelnya yang ini. Diagonal. Satu lagi output deh. Outlet kok output? Salah. Nah, sekarang kita bikin ya. Taruh mana ya? Sini aja lah. Generator. Generatornya di sebelah sini. Terus kabel. Ngadep mana ya AC-nya, bingung gua. Outlet sama air conditioner. Yang terakhir kita pasang 4. Sini aja lah. Oh iya, gasoline gua mana lagi nih? Kemarin di forge yang mana dah? Ini sambil kita nyalain aja forge-nya. Sementara gue ambil semua yang di fabrikator dulu. Gasoline. Kita nyalain AC-nya, terus drop telurnya. Incubating. 3 menit ya. Oh iya, sambil nunggu gue mau nge-summon sesuatu dulu nih. Di sini ada hewan Pyramitos. Ini dia. Augmented Everlast Dralion. Ini kayak naga tulang, pedang-pedang gitu. Tulang-pedang apalah ini. Ini keren loh bentuknya. Dia bisa terbang juga. Oh nggak bisa. Nggak bisa terbang ternyata. Padahal punya sayap. Gua kira bisa terbang. Klik kiri, klik kirinya nggak gigit. Klik kanan. Nyembur api, cece. Muter. Padahal ada pedangnya loh, nggak bisa dipakai. Cetex, nyakar. Cet control, teriak. Lama banget teriaknya. Cet key nggak ada. Cet R nggak ada. Oh, cet O ngapain tuh? Ini tapi si Augmented Everlast Dralion mirip sama Dralion gue yang di atas itu loh. Namanya juga Dralion ya, sama-sama Dralion. Tapi anehnya dia nggak bisa terbang, Dralion biasa bisa. Mungkin karena yang ini sayapnya sayap pedang ya. Kalau terbang terjatuh lagi. Oke, kita udah cukup nyobanya ya. Ini dia genre male, inget-inget nih. Levelnya 300, ternyata tinggi juga loh. Statnya darahnya 13.500. Damage-nya kita belum nyoba ya. Dia nggak bisa terbang sih. Kalau bisa gue langsung ke bawah, tapi sayangnya nggak bisa. Dan ini telurnya belum netes, ntar aja dah akhir-akhir. Nah sekarang gue pengen nge-summon Chaos. Ini Chaos Guardian. Yang kayak Spirit Guardian yang Wyvern waktu itu kita summon. Cuma gue sekarang ngelawannya bakal pakai ini, Megarilla. Gue tele ke Blue Obelisk dulu deh. Tapi telenya si gorilanya jangan dibawa dulu. Ntar pas udah nyampe sana aja. Kalau nggak nge-stuck kayak waktu itu. Kita ke Snow Obelisk. Kok Blue Obelisk? Salah ngomong. Kita sudah sampai. Sekarang kita panggil Megarilla. Ini oh iya, gua ada origin blue enggak? Oh masih ada 3. Siap-siap nih, nanti pas si itunya mati, wyvernnya mati, kita bakal ngetem, bakal kesamen versi temannya, terus langsung kita tem nanti Chaos Guardian ya. Aduh, nah ini kita hajar langsung. Apa kau? Chaos Wyvern darahnya 552 juta. Wah banyak banget darah. Wanjay, sakit banget cuy.
bisa gak ya makan obat tiap masuk? Gila, dia OP banget. Mana dia? Ini gua ngerasa agak susah loh kalau pakai Mega Pitekus. Badannya kecil, enggak segede Reaper. Gampangan pakai Reaper. Kita lawan itu waktu itu pakai Reaper kan. Mega Pitekusnya badannya agak kecil. Enggak kecil-kecil amat sih kalau dibandingin Reaper, jauh banget. Tapi ini damage sakit loh, 29 juta. Reaper kasih sakit ini. 20 juta deh kalau ke. Wah gila, ini susah guys, sumpah ini susah banget kalau pakai ginian. Apa kita ganti Dino dulu ya? Kita ganti Dino dulu ya. Storage. Wah ini mau mati. Oke kita ganti Dino guys, pakai ginian aja Reaper. Ini Reaper udah ada Dino E3, oke. Kita tambah lagi 5. Nah. Mana tuh Wyvern-nya? Aduh tinggi banget. Darahnya ngurang gak ya? Maksudnya dia nge-regen gak ya? Kok ngurang? Waduh dia tinggi banget guys. Mana tuh? Wah jauh banget. Jangan sampai hilang. Ah sakit. Tetap kerasa damage-nya. Aduh jauh banget. Kita kayaknya gak bisa pakai Reaper ini guys. Oh kita pakai Spirit Wyvern deh. Kita storage Spirit. Aduh belum gue iniin, gue balik dulu deh. Ngatur-ngatur sekalian gue level up dulu. Oke kita bakal lanjut hajar si ini Chaos Guardian pakai Spirit Wyvern. Chaos lawan Spirit nih cocok. Aduh dia susah banget sih di hitnya. Mampus sakit tuh. Tapi kita gak pakai ini aja ya dari tadi. Ini kan hewan terbang, sama-sama hewan terbang. Kita tarik ke mana dulu ya. Darahnya udah berapa tuh? 292 juta. Aduh, kita tarik ke obelisk dulu deh. Obelisk apa tuh tadi? Terminalnya di mana ya? Lupa gua. Horizonnya. Di sini nih. Biar nanti pas versi bisa di temnya muncul, kita bisa tele ke ini lagi terminalnya. Nih di sini tadi tuh. Oh ya itu tuh. Kita ajarnya di sini aja. Kayaknya kita spam klik kanan aja deh. Kalau pencetan lain susah kena. Sumpah ini gua harus muter-muter kayak gini terus nih sampai dia mati. Karena dia udah. Oh, dikit lagi mati. Ini GG juga nih Wyvern-nya. Spirit cuma ada 2 cuy di sini. Wyvern sama Rex. Kita Rex-nya belum ketemu. Kita harus nyari. Mana versi temannya? Udah mati tuh. Versi temannya? Loh. Itu. Bukan itu mah. Loh. Kok nggak muncul? Apa masuk ke sini? Nggak ada. Origin Blood. Rocket Launcher. Loh. Mohon maaf ini kenapa nggak ada ya? Nggak keluar Chaos ininya. Chaos Wyvern. Ya sudahlah. Kemarin Spirit Wyvern keluar loh. Udah nggak apa-apa lah. Kita cari hewan biasa aja berarti ini. Kita nggak dapet Chaos di episode kali ini. Padahal gue udah siap. Nggak keluar versi temannya. Ya udah bodo amat lah. Kita balik dulu. Balik. Kita cari Dino lain deh. Oke sekarang gue bakal taming ini nih. Celestial Yotiranus. Permanen 1,4 juta. Kita tamenya tembak-tembak dari tinggi aja kali ya. Oh, nggak kena. Aduh, jangan di air. Kita cari posisi yang enak deh. Oh, di sini nih, pojokan-pojokan sini biasanya enak banget nembaknya. Nah, di sinilah. Perpor dia 1,4 juta, guys. Nggak kena. Reload. Udah berapa tuh? Baru 300 ribu. Oke.
8 peluru lagi kayaknya pingsan ini. Gua kena semua. Oh belum. Beberapa peluru lagi. Dia udah kabur. Tapi kita bisa ngejar. Karena kita naik Griffin. Gak kena, rip aim. Wah rip aim. Dah, pingsan. Enak kalau ngetem di atas Griffin ya. Gak keserang kitanya. Karena kita kasih Celestial Kibble. Hah? Oh, sama tem helper. Kasih 2 biar GC. Oh, udah langsung ngetem dia. Nah, sekarang kita langsung balik ke markas deh. Oke guys, mungkin sampai sini dulu aja petualangan gue di Ark Survival Evolved kali ini. Jadi di episode kali ini gue udah berhasil dapat Celestial Utiranus. Dia gak punya gender. Terus gue juga tadi nge-summon ini nih, Augmented Everlast Dralion, dia gender male. Dan satu lagi ada ini Mountain Wyvern yang tadi kita tetesin dari telur. Dia belum bisa dipakai, soalnya dia masih ini nih, juvenile, masih belum gede. Pas udah gede baru bisa kita naikin. Sekarang masih 34% lagi maturation. Dia itu gender male. Kalau ada yang masih nama silahkan komen aja di bawah. Terus kalau menurut kalian video ini seru, jangan lupa dipencet tombol like-nya. Dan jangan lupa subscribe kalau kalian masih baru di channel ini. Sekian guys, dadah.